Wa min mu'jizatihi insigagul qamar. Dan dari mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala, mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu insigagul qamar, yaitu terbelahnya bulan. Hina sa'alahu kuffarun ahlu Makkah, ketika diminta oleh orang kafir Mekah. Yuriyahum ayah, untuk meminta dilihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Memang betul-betul Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Pada sallallahu alaihi wasallam rabbahu, maka memohon kepada Tuhannya, fansyaggal qamar, supaya bulan itu bisa dibelah dua. Falgotain, terbelah dua. Wahum yanzurun, mereka melihat. Bukan hanya terbelah dua, tapi dipisahkan. Diambil satu sana, diambil satu ke situ. Di atas Jabal Abi Kupes, dekat Mekah. Yang mana dahulunya dibelah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.